Ya, oke pemirsa, kita lihat di sana ada seseorang sedang berdoa. Ini di malam sore Jumat. Oke, kita akan menuju ke makam orang tua. Mari. Inilah banyak sekali makam-makam yang berada di lokasi ini, yaitu di TPU Buyut Anjing Jangkung. Sangat luas sekali. Oke, pemirsa, di sini konon dulunya tempat yang konon disebut-sebut Buyut Asem Growong. Keberadaannya seperti ini. Konon asemnya berumur ratusan tahun. Di bawahnya yaitu growong. Oke, kita lanjut. Wis tah, Pak. Wis. Kun gawa anu. Menyane dawa. Sangat luas sekali. Ya. Pemirsa, saya akan menemui teman saya setiap hari sore Jumat. Dia selalu hadir dan berdoa di depan makom, konon makom sang ibunya. Oke, ikuti terus. Oke, pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol dulu kepada teman saya yang mungkin sedang berziarah dan mendoakan arwah orang tuanya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Masalahnya, beliau setiap sore Jumat selalu hadir dan bersimpu di depan makom orang tuanya. Wis dah. Ah, pemirsa, kita ini dengan Bapak siapa kana? Bapak Yana. 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 Bapak Yana ini bertugas membersihkan lokasi tempat makom seluruhnya TPU Buyut Anjing Jangkung ini. Dia selalu hadir aktif setiap sore Jumat, selalu membersihkan lokasi di TPU makam Buyut Anjing Jangkung. Anjing Jangkung. Anjing Jangkung. Anjing. Wis beres, Pak. Masih anur. Lanjut terus. Iya. Suket kesemprot tiba ini.
lagi tekosek sembakan mah untuk semprot orang mati-mati walulang. Walulang kalau cepetan. Alhamdulillah kuis padang bersih. Oke pemirsa, kita sedang melihat Kang Sarmin sedang berdoa dan mendoakan arwah ibunya yang sudah sekian lama meninggalkan beliau. Mancing YouTube gua. Kelasannya beli degelar. Yang praket sih praket. Yang tenis berat, yang tenis. Besar balik kan? Besar kan obat nguro kemal. Wah, obatnya lagi kosong, obat anu. Bayar. Orang dulu nyekar. Nyekar. Iya, mana mah? Ode. Masih tugas ini. Pengi Jumat mah masih tugas ya. Coba foton kita enggak? Libur yang kok bakal malam apa kan? Malam Senin. Orang wis lawas orang perkampok maning. Yang kene wis alur jarang mana? Ya ning kana angger. Jadi Kang Sarmin itu setiap sore Jumat ya? Iya. Pernah kelewat enggak? Tahu saya mah belum pernah. Selalu aktif hadir setiap sore Jumat. Mudah-mudahan Kang Sarmin mendapat barokah dan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya udah, saya akan berziarah dulu ke makam orang tua saya. Siap. Bukan kesorean. Ya, alhamdulillah inilah tempat mendiang almarhum ibu saya. Assalamualaikum.
ti loro lakum madatu yadi fa farichu kurobi. Oke pemirsa, itu tadi di sore Jumat kita selalu berziarah, terutama khususnya kepada makam-makam orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, mendoakan supaya orang tua kita diampura segala dosa-dosanya dan diberi keberkahan di alam sana. Oke, kita selanjutnya berhubung sudah larut malam, kita akan kembali. Ya pemirsa, masih ada juga yang sedang berziarah. Ya, sudah hampir larut malam. Terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kita sudah melakukan ziarah kepada para leluhur dan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam Rian Tani Pro, salam meduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.